Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia yang ditulis oleh Pendeta Marolop Segala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Kebahagiaan Orang Yang Suci Hatinya. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal yang kelima ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berkat akan melihat Allah adalah janji yang lebih tinggi lagi dalam khotbah Yesus di atas bukit. Disebut janji yang lebih tinggi bukan berarti bahwa janji berkat yang Yesus sudah ucapkan dalam khotbahnya sebelumnya lebih rendah. Tetapi janji berkat akan melihat Allah adalah salah satu janji yang sangat istimewa. Musa pernah meminta kepada Allah supaya dia boleh melihat Allah. Musa berkata, "Perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku." Keluaran 33 ayat 18. Tetapi Tuhan menjawab, "Engkau tidak akan tahan memandang wajah-Ku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Dosa memutuskan hubungan manusia dengan Allah, tertulis dalam Yesaya 59 ayat 2. Sejak manusia, bapa leluhur kita, Adam, jatuh berdosa, manusia tidak sanggup melihat Allah. Dari sejak itu, manusia hanya dapat melihat Allah ketika Allah menampakkan dirinya sendiri dalam mimpi atau khayal. Tetapi sejak Yesus, sahabat kita itu, hadir di dunia ini, Allah sudah bersama-sama dengan kita. Yohanes pasal 1 ayat 14, dalam khotbahnya di atas bukit, menjanjikan bahwa setiap orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Luar biasa janji Yesus kepada yang suci hatinya. Hati yang suci membuat penglihatan bersih dan disanggupkan melihat Allah. Mereka yang suci hatinya sanggup melihat Allah
di dalam Yesus. Yesus yang datang membawa kerajaan kemurahan Allah. Kata melihat Allah mengartikan pada secara rohani maupun juga penglihatan jasmani. Betapa bahagianya mereka yang suci hatinya diberkati Tuhan oleh memiliki kesanggupan melihat Allah dalam diri Yesus. Maka mereka yang suci hatinya adalah bukan berarti bahwa seseorang yang sama sekali tidak berdosa, tetapi itu berarti bahwa motifnya benar. Motif hatinya benar karena hatinya telah diselimuti oleh jubah kebenaran Yesus. Matius pasal 22 ayat 11 dan 12. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, pastikanlah bahwa engkau akan menerima terus kemurahan Tuhan Yesus, karena kita pasti berbahagia karena akan melihat Allah. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong anak-anak sekalian untuk menerima kemurahan Tuhan Yesus, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.